sanitasi dan juga air minum yang total semuanya anggarannya adalah 1 miliar rupiah. Tepuk tangan Bu Desa Kajongan, emang banget bupati ini, kalian ketua DPRD nih ya. Dan insya Allah tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Kades terkait apa yang menjadi kebutuhan dari warga masyarakat yang ada di Desa Kajongan. Insya Allah Bu Tiwi dengan Bapak Ketua DPRD ini memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi panjenengan. Mudah-mudahan tahun ini atau mungkin nanti di tahun 2025 anggaran-anggaran dari pemerintah kabupaten, program-program termasuk juga BKK akan saya gelantorkan untuk Desa Kajongan. Tepuk tangan dulu. Ya. Yeah.